Oke okay, baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan ke materi routing. <tuh> Oke okay, jadi materi hari ini nanti routing routing statis dan OSPF kemudian lanjut ke aplikasi nanti ada DHCP, FTP dan Telnet Kemudian besok saya nggak tahu bisa atau enggak. Nanti saya share saja latihan soal. Nanti silakan dikerjakan. Oke, okay. oke, okay, udah terlihat slide-nya. Sudah, Pak. Oke, okay. oke, okay, jadi masuk ke routing uh, definisi dari AS. Uh, autonomous System adalah suatu jaringan yang dikendalikan oleh uh, satu atau lebih operator dengan algoritma routing yang sama. Jadi ini satu AS, satu organisasi. Nah, gampangnya dalam satu AS ini uh, algoritma routingnya satu, tapi nanti ada yang dalam satu AS bisa beda. Tapi gampangnya, satu AS itu satu organisasi, satu jaringan dengan e, algoritma routing yang sama. Kemudian, e, tugas dari router itu memisahkan antar jaringan, jadi tiap interface yang keluar dari router itu jaringan yang berbeda. Jadi, kalau kita lihat di sini, ada tiga jaringan. Nah, antar router ini juga menjadi jaringan yang tersendiri oke jadi tugas router ini menghubungkan antar jaringan dan membatasi broadcast domain kalau tidak pakai router nanti ini dalam satu jaringan yang besar broadcastnya nanti uh, lebih lama karena harus ke semua hostnya Oke, kemudian, routing decision nanti uh, dari routernya. Uh, lihat di tabel routing untuk menentukan jalur mana yang akan diambil, nanti ditentukan dengan preference, kemudian uh, metrik kosnya, tiap link, kemudian dari uh, subnet yang terpanjang yang matching dengan destination-nya. <tuh> Oke, ini contoh tabel routing, di sini ke localhost saja nih ya, jadi 127.0.0.0.8, localhost, direct ini berarti terhubung langsung jaringan itu, kemudian preference, ini yang pre ini preference, <tuh> kemudian cost, ini metric jaraknya, costnya, tiap link, kemudian ada flag, Adanya keterangannya di atas nih, D untuk download ke fit uh, forwarding information. Kemudian, yang kalau ada R berarti dia relay, jadi meneruskan ke router yang lain. Terus ada next hop, ini nanti akan dilempar ke mana nih? Next hop dan interface ini satu kesatuan. Kemudian, ini ada uh, rute kedua ke 127.001 dan seterusnya. <tuh> Oke, jadi nanti melihatnya dilihat dari preference, kemudian cost, kemudian lihat di subnet mask yang paling panjang. Jadi kalau saya mau ke tujuannya 127.001 maka pilih yang rute kedua. Kalau 127.002 rute yang pertama karena yang matching yang rute pertama. Kalau yang titik satu keduanya matching, tapi kita lihat yang subnet mask yang paling panjang, kemudian paket yang tidak memiliki rute itu akan dibuang di drop. Oke, kemudian kita masuk ke preference, jadi di tabel pre ini maksudnya preference defaultnya. Kalau direct, kita preference 0 nilainya. Kemudian kalau yang pakai protokol OSPF nggak bisa di highlight ya. Bentar. Oke, ini yang direct uh, preferensinya nol. Jadi yang paling prioritas paling tinggi itu direct. Kemudian OSPF defaultnya prioritas 10. Kemudian yang statik, prioritas statis, prioritasnya 60. Kemudian prioritas paling rendah adalah RIP, protokol RIP. Jadi misalnya OSPF itu berarti defaultnya preferensinya 10. Nah ini bisa diubah nih kalau mau. Jadi misalnya kita pingin yang lebih ke yang read itu berarti ripnya defaultnya 100 itu bisa kita ubah lebih kecil lagi Oke jadi kalau seperti itu dari router A jadi ini tabel routing di router A itu kalau mau ke jaringan 10 titik satu titik satu titik nol yang ini itu akan next hop-nya lewat ke titik dua yang router yang atas nih yang pakai OSPF jadi, rutenya ke sini. Kenapa ke situ ya? Karena cuma ada satu aja nih, di tabel routing. Jadi, eh, yang disimpan di tabel routing itu yang sudah di filter, yang preferensinya paling tinggi, taruh di tabel routing. Jadi, kalau aslinya ada dua kan jalurnya, yang bawah pakai RIP, terus yang atas pakai OSPF. Terus sama-sama ke jaringan yang sama, kemudian ke tabel routingnya salah satunya dihapus. Jadi cuma satu yang masuk ke tabel routing, dipilih yang preferensinya paling rendah. Nah, ini nilainya yang paling rendah itu yang eh, prioritasnya tinggi, jadi kebalik. Jadi prioritas paling tinggi yang nilai preferensinya lebih kecil. Oke, okay, yang ini biasanya ditanyakan nih uh, preference default untuk direct, OSPF, statik sama RIP. Ini spesifik di Huawei. Untuk router merek lain mungkin beda. Mungkin statik lebih di prefer daripada yang routing dinamis. Kalau di sini yang lebih prefer pakai yang OSPF daripada yang statik. Mungkin kalau kalian lihat di router Cisco mungkin beda nih, preference. Kemudian setelah preference ada cost atau metrik, metrik jaraknya. Eee, nanti yang masuk ke tabel routing itu yang cost-nya paling sedikit. Nah, misalnya ini sama-sama OSPF, berarti preferensinya sama 10. Kemudian dilihat metriknya berbeda. Nah, ada dua rute. Yang masuk tabel routing adalah yang cost-nya paling sedikit. Jadi kalau sama nih tujuannya sama, kemudian preferensinya sama, lihat costnya. Kalau costnya beda, berarti pilih yang costnya paling kecil, masuk ke tabel routing. Kalau costnya sama, berarti dua-duanya masuk ke tabel routing, karena berarti dua alternatif. Nah ini kasusnya, costnya beda, yang masuk tabel routing yang paling kecil. Oke, kemudian ini contoh tabel routing untuk router A. Ini di router A nih, tabel routingnya. Yang pertama adalah direct. Direct itu yang terhubung langsung. Nah, dia terhubung langsung ke jaringan 10.0, eh, 10.1.1.0. Jadi kalau tujuannya ke sini, maka uh, interface-nya adalah lewat nomor 1. Kemudian bisa di-set Static, ini di set manual oleh adminnya kalau mau ke jaringan 192.168.1 lewat interface nomor 0 kemudian ini didapat dari protokol OSPF mau ke jaringan yang paling kanan nih, titik 2.0 itu lewat interface nomor 0 berarti dari router A dia bisa ke jaringan ini yang paling kiri Kemudian, yang paling kanan, sama nih jaringan antar router. Nih. Nah, ini contoh tabel routing di router A. Oke, kemudian kasus kalau nih yang mana nih, nih router router A. Kemudian ada tujuannya ke sini. nggak tahu nih tujuannya kemana pokoknya ke jaringan ini nih kemudian ada dua rute referensinya sama nih kemudian cost-nya sama berarti dua-duanya masuk ke tabel routing next hop-nya juga sama nih dua-duanya masuk ke tabel routing terus kalau tujuannya 10.1.1.1 berarti dia pilih yang yang ini kepilih masuk kemudian yang ini juga kepilih. Jadi tujuannya mau ke router C ini. Router C adalah 10.1.1.1. Di sini masukkan ya, masuk ke jaringan slash 24, masuk ke jaringan slash 30. Nah, kalau dua-duanya masuk, pilih yang matchnya match-nya paling panjang. Jadi pilih yang subnet mask-nya paling panjang nih. Pilih rute yang bawah ini kalau ada dua yang sama. Jadi intinya pilih yang rute yang paling spesifik. Oke, kemudian yang diperlukan untuk membangun tabel routing adalah ini next hop. Jadi dari router A kalau mau ke tujuannya ini Berarti tujuan dulu ya pertamanya ya. Destination. Berarti mau ke 10, 1, 1, 0, slash 30. Kemudian kalau mau ke sini maka next hopnya kemana nih? Next hop. Next hop adalah alamat router setelahnya. Akan dilempar ke mana nih? Yang ini nih, next hopnya ke 20.1.1.2. Terus selain itu bisa pakai interface. Jadi dikeluarkan lewat port mana? Lewat port ethernet nah, slash 0. Itu jadi, untuk tabel routing ini ada destination sama masknya, kemudian next hop nanti lompat kemana, kemudian interface keluar lewat port yang mana. Oke, nanti kita bisa next hop aja, salah satu jenis next hop aja, atau interface aja. Kalau mau lengkap ini dua-duanya. Oke, kemudian summary-nya untuk routing decision urutannya berarti tadi dari preference dulu. Yang paling kecil nilainya masuk ke tabel routing. Kemudian setelah itu kalau preferensinya sama baru cost. Preference, kemudian cost yang paling kecil masuk ke tabel routing. Terus kalau preference cost sama, berarti dua rute itu masuk ke tabel routing. Berarti kalau ada uh, tujuannya, maka dicocokkan subnetnya yang paling panjang. Longest match. Itu urutannya nih. Terus preference ini uh, merepresentasikan ya preference-nya kita lebih percaya yang mana dari tadi kalau direct itu yang paling kita percaya ya kan nyambung langsung nih nggak bisa bohong terus kalau di Huawei OSPF yang nomor dua terus setelah itu baru yang statik ya mungkin karena anggapnya statik kan manual nih mungkin ada kesalahan baru yang RIP jadi uh, protokol mana yang lebih di prefer tadi direct itu nilai preferensinya 0 OSPF 10, static 60 rip 100 oke, jadi preference untuk uh, rute mana yang lebih reliable kalau di Huawei itu yang OSPF itu dianggap lebih reliable daripada routing statis Oke, ada pertanyaan dulu nih. Hafalin nih, preference nih. Biasa, kalau nggak salah, ada yang keluar nih. Yang preference, kalau nggak ada, kita lanjut ke router statis. Oke, okay, jadi rute statis itu salah satu cara untuk uh, mendefinisikan jalur ke tujuan. Misalnya rute statis itu kalau di host itu rute ke gateway ini, yang default rute. Ini ke gateway ini. Ini nanti tiap host nge gateway atau kalau di tabel routing namanya default route. Nah, ini bukan statis ya, ini yang direct nih. Cari-cari. Oke, kita lanjut. Yang rute statis yang lompat ke sini nih. Oke, terus untuk e, mendefinisikan rute statis. Kita bisa cuma next hop aja, tapi kalau yang serial itu butuh interface-nya. Untuk yang koneksinya serial itu butuh nomor interface-nya. Jadi nggak cuma next hop aja. Tadi kan bisa kayak gini. Nah destination next hop. Tapi untuk yang serial harus ada interface-nya. Dia keluar lewat port yang mana, terus untuk jaringan yang broadcast juga sama broadcast. Kalau Ethernet, ini bedanya nih dengan yang serial. Itu yang butuh didefinisikan adalah next alamat IP router setelahnya kalau yang serial yang harus didefinisikan adalah interface-nya ini yang ethernet yang broadcast ini contohnya terus ini contoh konfigurasinya jadi IP kemudian router statis kemudian tujuannya ini destination kemudian next hop next hop khusus yang serial harus pakai nama interface-nya nomor berapa untuk yang serial terus yang netmask-nya bisa disingkat dengan notasi prefix, kayak gini nih: destination, kemudian ini interface-nya. Oke, okay. tentu konfigurasi uh, rute statis, perintahnya pakai IP route, static, terus. Parameternya destination, kemudian mask, kemudian next hop, atau interface untuk koneksi serial. Terus, uh, untuk rute kita bisa uh, berikan dua double sebagai redundansi. Jadi kalau di sini bukan untuk redundansi sekaligus untuk load balancing. Jadi kedua-duanya aktif. Untuk mengeset load balancing maka bikin uh, rute yang sama cost-nya. Jadi cost-nya disamakan. Jadi nanti perilakunya sebagai load balancing. Di sini kosnya nggak di setting, berarti keduanya kosnya default. Terus nanti ini jaringannya, ini 10, ini bedanya nih ya, ini 20, jadi jaringan yang berbeda. Kalau jaringannya sama nanti nggak mau dia karena router menghubungkan antar jaringan yang berbeda terus ini setting rute statisnya sama sintaksnya kemudian syaratnya adalah kosnya harus sama maka kedua link ini akan berlaku sebagai load balancing keduanya akan aktif kemudian bisa diverifikasi pakai perintah display IP. Routing table, kalian singkat aja. Kemudian di sini ada dua alternatif nih. Jadi protokolnya static, rute statis, preferensinya defaultnya 60. Nah, cost-nya ini disamakan nih untuk load balancing. Jadi paketnya nanti bisa milih, mau pilih rute yang atas atau yang bawah. Kemudian floating. Nah kalau floating salah satunya nggak eh, aktif, jadi ini redundansi. Jadi untuk floating di set kalau di sini bisa preferensinya atau bisa cost-nya yang di set berbeda. Jadi yang floating menyediakan rute alternatif kalau rute utamanya putus. Jadi defaultnya dia akan nggak dipakai. Terus kalau yang rute utamanya putus, maka dia akan aktif. Cara settingnya adalah ditambahkan preference nih. Jadi ini perintahnya IP root static, bla bla bla. Kemudian di akhirnya tambahkan preference, di set preference-nya. Yang ini kan sebagai backup nih, berarti preferencenya di lebih besar. Yang ini defaultnya kan tadi preferensinya 60. Terus bisa dicek di routing table, nanti yang muncul cuma satu. Karena kan yang muncul di routing table adalah yang preferensinya paling kecil. Di prioritasnya yang tinggi. Preference nilainya yang lebih kecil. Terus kalau yang link ini putus maka yang backup tadi otomatis akan aktif. Jadi kalau link-nya diputus manual misalnya nanti ini berubah. Jadi referensinya 100 kemudian ini lewat jaringan 20. Slash /1. Ini kalau link yang utamanya putus. Istilahnya adalah floating. Floating static roots Oke, ini yang eh, contoh kalau yang link utamanya diputus, nanti berubah jadi yang link kedua. Cara mutusnya sama dengan di Cisco, yang ini kan interface yang 3 bit 0 masuk ke situ, terus untuk mematikan interface, shutdown untuk menyalakannya lagi kalau di Cisco kan no shutdown kalau di sini pakai undo jadi untuk menyalakan misalnya pakai undo shutdown terus sini aja ya undo shutdown ini pakai undo nih kalau di Huawei Kemudian default static root ini sama dengan gateway jadi untuk nyetingnya tujuannya adalah ke semua jaringan. Ini namanya default. Terus nanti next hopnya kemana nih? Ini next hop nya yang 10, .1 .1 Jadi yang default root ini adalah alternatif terakhir. Karena yang uh, subnetnya yang paling pendek nih, 0. Alternatif terakhir. Terus dicek yang ini, ini default root ke 10.0.12.2. Oke, kemudian summary. Uh, yang harus diubah apanya nih supaya menjadi floating yang harus diubah adalah preference-nya jadi link yang backupnya di set preference-nya lebih tinggi kemudian alamat yang harus didefinisikan supaya default static root diimplementasikan apa ini yang tadi yang 0 jadi untuk default root alamatnya 0 semua slash 0 Oke, ini istilahnya any network terus yang floating di set dengan membedakan nilai preferensinya kalau preferensinya sama berarti dua-duanya aktif ada load balancing. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Untuk router statis. Nanti di soal biasanya yang tadi load balancing sama yang floating Gimana cara bedainnya? Atau misalnya di tabel routing itu di set Uh, floating terus kalau salah satu link mati nanti tabel routing yang baru nanti jadinya kayak gimana Oke itu nanti di latihan soalnya sampai ini bertanya Ya yeah. Untuk preference itu misalnya ini dapat tadi kan ada persentuannya kayak OSP terus juga yang berapa Kalau misalnya di custom itu kan itu kan sudah harus 60 gitu kan jadi 58 atau 64 Iya, gitu. yeah, bisa ditambahkan di akhir nih mana nih yang statik ya, kalau yang statik bisa ditambahkan di kalau yang statik kan defaultnya 60, tadi di sini tambahkan reference, tadi misalnya 100 gitu, di perintahnya jadi lebih panjang. itu makin sedikit itu makin diutamakan. Makin tinggi berarti makin rendah prioritasnya, yang diutamakan yang nilainya kecil. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi preference defaultnya yang ini tadi. Nah nih, yang diutamakan yang nilainya lebih kecil. Ini tadi ya perintahnya sama sih. Ini lanjutannya ke bawah nih. Jadi ini masih lanjut perintahnya. Lanjut ke sini. Ini karena space-nya nggak cukup. Jadinya di bawahnya. Oke, nanti silakan dicoba di lab-nya juga. Biar lebih uh, mengerti kalau dicoba langsung. Jadi di sini nanti cobain yang routing mana routing statis nah nih ini topologinya silakan dicoba ini ada lengkap kok tinggal ngikutin aja oke lanjut OSPF nah, OSPF nih routing dinamis nah, dia berdasarkan algoritma link state Jadi link state dari tiap router itu akan di-broadcast ke router yang lain. Jadi semua router dalam satu area OSPF itu tahu topologi jaringan di dalamnya. Oke jadi OSPF itu salah satu protokol interior gateway, protokol routing di dalam satu AS, interior itu berarti di dalam AS. Ya, kemudian kebalikannya eksterior gateway protokol nanti ada BGP. Kita bahas yang OSPF dulu. Contoh selain OSPF yang interior ada RIP, tapi RIP di sini tidak dicontohkan. Oke, kenapa kita pakai OSPF? Karena dia bisa meminimalkan routing traffic. Routing traffic itu bertukar pesan rute. Itu bisa diminimalkan. Kemudian konvergensinya cepat daripada rip. Kemudian scalable. Jadi nanti kalau jaringannya besar dalam satu AS, kita bisa pecah ke area. Jadi untuk broadcast informasi routingnya, Nah tidak terlalu banyak. Kemudian ada metriknya, jadi nanti bisa di set metrik untuk jaraknya. Oke, jadi dari semua router dalam satu AS yang memakai OSPF, nih, dia akan berkirim broadcast LSA nih. LSA itu link state, link state advertisement. Jadi link state-nya, misalnya rute A itu dia eh, connect ke mana aja, itu link state-nya. Di router A terkoneksi dengan jaringan mana saja. Itu nanti informasinya di-broadcast ke router yang lain. Jadi setelah LSA floating, semua router dapat link state, semua router di dalam satu jaringan itu. Jadi nanti tiap router punya database LSDB, isinya adalah link state di router A, router B, router C. Punya semua router di dalam satu jaringan. Kemudian dari situ disusun tiap router menyusun sendiri nah, shortest path pakai algoritma shortest path first dijkstra. Kemudian dari shortest path dibuat tabel routing. Jadi routing table. Jadi untuk membuat tabel routingnya itu dinamis dari algoritmanya. Lawannya adalah statis yang di depan tadi. Kemudian, untuk eh, OSPF itu ada router ID 32-bit. Nah, biasanya router ID itu memakai alamat IP dari routernya. Jadi, alamat router eh, dari routernya ini berapa? Itu sebagai ID dia. Terus, nanti yang sebagai kayak ketuanya nanti yang ID-nya paling besar. Ini nanti sebagai ketuanya nih, designated router. Ini kebalikan dari kemarin STP. Kalau STP itu pakai MAC address dari tiap switch nanti yang terpilih sebagai root-nya ketuanya adalah yang MAC address-nya paling kecil. Kalau yang di sini dipilih yang nilainya paling besar. Jadi, router ID bisa di-set atau kalau nggak di-set berarti dari alamat IP routernya. Oke, kemudian OSPF mendukung berbagai jenis jaringan. Ini contohnya jaringan broadcast di Ethernet. Jadi, Ethernet itu sifatnya broadcast. Kecuali yang di atasnya. Kayak gigabit ethernet itu udah sifatnya switch. Kalau yang ethernet biasa, fast ethernet itu masih broadcast, masih bisa pakai hub. Tapi kalau gigabit ethernet, pakai hub nggak bisa, harus pakai switch. Kemudian jenis yang lain point to point, contohnya adalah nah, ya point to point protokol, kemudian HDLC itu tipenya point to point. Kemudian, jenis yang lain: non-broadcast, multi-access, bukan broadcast, tapi dia bisa multi-access. Jadi, ya, kalau ini uh, istilahnya point to multipoint, contohnya ATM sama frame relay, ini yang di jaringan komunikasi, jaringan telepon. Oke, kemudian untuk khusus untuk jaringan broadcast, ya nanti dipilih eh, tadi ketuanya designated router. Nih. Dipilih dari eh, ID yang paling besar. Nih ID-nya paling besar nih. Kemudian selain ketuanya ada wakilnya nih, backup designated router pilih IP yang paling besar kedua. Nah, kenapa harus dipilih ketuanya? Karena kalau broadcast, kalau nggak seperti itu, nanti eh, broadcastnya akan banyak. Misalnya di sini ada empat router, berarti masing-masing berhubungan. Berarti ada berapa koneksi itu? Ada empat nih. Satu, dua, tiga, 4 5 6. Nah, 6 koneksi ini. Jadi untuk 4 router di dalam satu jaringan broadcast kalau nggak pakai DR dan BDR itu harus ada 6 adjacency. 6 koneksi. Kalau makin banyak nanti makin besar lagi koneksinya. Jadi uh, traffic dari OSPF akan makin tinggi semakin banyak router dalam satu jaringan broadcast. Oleh karena itu untuk jaringan broadcast itu jumlah adjacency-nya dibatasi. Ini khusus untuk jaringan broadcast. <tuh> Jadi untuk membatasinya dipilih DR dan BDR. Nanti yang adjacency-nya dari DR di masing-masing router itu terhubung ke DR ini dan BDR. Jadi koneksinya berkurang jadi 1, 2, 2, 3, 4, 5. Yang ini jadi tetangga aja nih. Nggak adjacent. Adjacent tuh langsung nyambung. Mungkin nggak kelihatan nih kalau 4 router ya. Kalau misalnya 10 router. Maka adjacent, nya jadi berapa nih kalau 10 router tiap router terhubung ke 9 9 kali 10 90 terus saling terhubung berarti bagi dua ada 45 nih jadi banyak broadcastnya nih nah, untuk menguranginya di jaringan broadcast maka harus dipilih yang ketuanya dan wakilnya designated router dan backup designated router Selainnya, nanti uh, statusnya adalah "dr. Other" yang lain. Jadi, yang lain cukup uh, nyambungnya ke yang dr. dan bdr. Gitu aja, nggak usah ke semuanya. Jadi, router A dan router B dia akan mendapatkan informasi dari router D dan router C. Router B nggak usah menghubungi router A. Oke, ini untuk jaringan broadcast. Nah, ini kalau nggak pakai DR, BDR, jadi 45 nih. Kalau pakai DR, jadinya berapa nih? Ada yang tahu nggak? <laughs> DR plus BDR. Jadi DR-nya ke kan 10 router nih. Jadi DR harus adjacency ke 9 router yang lain. Jadi 9. Terus BDR ke 9 router yang lain. Tambah 9. Nah, tapi yang 9 itu termasuk yang DR berarti kurangi satu nih. 9 tambah 8 aja. Berarti adjacency cuma 17. Jadi lebih berkurang nih. Daripada kalau semuanya full adjacent. Jadi router yang lain itu cukup mendapatkan informasi routing dari router yang DR dan BDR. Oke, kenapa harus ada backup? Ini supaya cepat kalau yang router utamanya designated router mati langsung diambil alih oleh BDR. Oke, terus kita lihat di router A. Kemudian sudah terpilih yang ketuanya nih designated router dan wakilnya backup designated router. Maka router A cukup mendapatkan informasi routing dari router yang DR dan BDR. Yang lain statusnya tetangga aja neighbor. Walaupun sebenarnya router A dan router B itu langsung nyambung nih. Ini kan broadcast nih. Ini langsung nyambung nih sebenarnya. Tapi dia nggak adjacent karena uh, untuk OSPF itu cukup ke DR dan BDR saja. Jadi yang router A dan router B itu statusnya sebagai tetangga neighbor. Jadi state-nya bisa dua adjacent, nyambung langsung. Khusus untuk jaringan broadcast yang yang adjacent cuma ke DR dan BDR. Yang lain nanti statusnya neighbor tetangga. Terus untuk milih BDR tadi dari ID routernya. Kalau di sini OSPF itu yang paling tinggi nilai ID-nya tetap pilih menjadi DR dan BDR. Nah, kebalikan dari yang kemarin, yang STP. Oke, kemudian state-nya pertama down. Ini state dari OSPF-nya. Kemudian coba init. Terus kalau sudah terinisialisasi menjadi two-way, nanti statusnya neighbor, jadi dua arah. Kemudian kalau dia sebagai DR atau BDR, berarti start exchange, kemudian exchange. Kalau udah selesai exchange-nya, statusnya jadi full. Kemudian statusnya adjacent. Kalau belum kalau ada perubahan berarti exchange loading dulu. Nih kalau ada perubahan terus setelah konvergen ke full lagi adjacent. Jadi untuk router yang lain sama. Kalau bukan DR BDR itu jadi neighbor. Kemudian kalau routernya DR atau BDR dia teruskan ke bawah exchange. Kemudian jadi full adjacent. Oke state-nya ada dua. <tuh> Kemudian untuk discovery <tuh> tiap interval ada hello. Jadi ini untuk ngecek linknya masih up atau enggak, masih nyala atau enggak. Ada hello. Nanti ada hello interval. Ya berapa detik dia kirim paket hello. Kemudian router date interval. Ini kalau udah empat kali hello interval berarti dianggap routernya mati kemudian ada info dr-nya dan bdr-nya kemudian daftar tetangganya Oke kita lihat uh, hello intervalnya untuk jaringan broadcast dan point-to-point -point, itu 10 detik ini intervalnya hello interval jadi tiap 10 detik routernya akan mengirim paket hello ke router yang lain untuk ngecek linknya masih up atau mati. Atau mungkin ada link yang baru. Kemudian untuk yang NBMA itu beda nih, 30 detik hello intervalnya. Untuk yang jaringan biasa, basisnya paket switching itu 10 detik. Yang ini untuk jaringan broadcast dan point to point untuk jaringan yang basisnya dari jaringan telepon yang tadi ATM frame relay itu halo intervalnya 30 detik kemudian untuk dead interval itu empat kali dari halo jadi kalau yang jaringan broadcast dan point to point itu 40 detik jadi 10 kali 4 kalau halo empat kali nggak dibalas berarti routernya mati gitu dead interval linknya mati Terus untuk yang NBMA dan point to multipoint itu tiga kali eh 4 kali dari 30 berarti date intervalnya nya 120. Oke, jadi hello interval ini defaultnya 10 detik. Kemudian router date interval 4 kalinya, 40 detik. Oke, kemudian pemilihan eh, DR itu kita bisa set prioritasnya. Nah, ini prioritas paling tinggi yang terpilih menjadi DR. Kita kalau prioritasnya nggak di set, berarti defaultnya satu semuanya. Nanti dipilih yang alamat IP-nya paling tinggi, paling besar. Terus kalau routernya mau kita set, jangan jadi dr atau bdr, set prioritasnya nol nih. Ini yang defaultnya nih. Kalau nggak di set apa apa, defaultnya satu. Kemudian, oke, okay, yang ini router c ke router d, ini pakai ethernet, tapi tipenya point to point. Nah supaya nggak buang waktu. Memilih DR, BDR itu di set point to point, walaupun aslinya kalau Ethernet ini broadcast, jadi bisa di set point to point. Oke, jadi prioritasnya defaultnya satu, kalau nggak di set, kalau di set nol, berarti routernya nggak akan ikut pemilihan DR atau BDR. Kemudian, pemilihan BDR yang sisanya, jadi kalau DR sudah terpilih, ini sisanya cuma satu doang nih. Jadi, dia terpilih sebagai BDR yang prioritasnya nol, dia nggak mau jadi DR atau BDR. Jadi, yang router B terpilih jadi BDR. Nah, BDR sama nih, dia akan membuat adjacency ke semua router yang lain. Jadi, fungsinya kalau DR-nya ini mati, nah, maka router yang lain info routing-nya dapatnya dari BDR. Oke, kemudian sinkronisasi berarti ada master, ada slave. Nah, Masternya dilihat dari router ID-nya. Yang lebih tinggi ini sebagai master yang lebih kecil, jadi slave. Kemudian, yang pertama ini ngirim uh, database description, jadi karena dia belum tahu mana master, mana slave, dia ngirimnya sebagai master sequence x, kemudian yang router b ngirim juga master sequencenya y. Terus, yang router b tahu kalau dia lebih kecil router id-nya, berarti dia sebagai slave. Ini echo aja nih, echo nomor sequence. Terus selanjutnya yang dipakai adalah nomor sequence miliknya router yang B. Yang dia sebagai master. Jadi, uh, yang ini kayak ACK aja nih, ACK. Jadi, dia echo sequence yang sama. Ini ACK lagi, dari slave. Nah, ini harusnya slave ini. Kemudian untuk adjacency, ya ini misalnya DR, ini router yang lain. Berarti loading dulu, kemudian bertukar link state, link state request, kemudian update, link state request, update, sampai jadi full. Nah, full ini kalau udah nggak berubah, udah konvergen, maka statusnya jadi full full adjacent oke okay, kemudian metriknya pakai uh, defaultnya adalah 10 angkat 8 per bandwidth defaultnya default costnya default cost formulanya ini Terus kita bisa set pakai perintah OSPF cost ini kalau mau ngeset manual. Oke kita hitung misalnya kalau linknya 100 Mbps. Berarti costnya berapa nih? 100 Mbps kan berarti 100 juta itu kan mega. Berarti 10 pangkat 8. Berarti kosnya 1. Kalau linknya 10 Mbps. Eh, B nya kecil nih ya. Bit. Berarti kosnya 10 Mega. Berarti 10 pangkat 7. 10 pangkat 8 bagi 10 pangkat 7. Berarti kosnya 10. Dan seterusnya. Nah, masalahnya nih kalau 1 gigabit nanti berapa nih? 1 gigabit per second nih, kosnya berapa nih? Kan jadi aneh nih 0,1. Sedangkan disini nah, di sini kosnya adalah integer nih. Nah, ini karena nggak muat untuk 1 gigabit, maka preferensinya, eh, referensinya dari 10 pangkat 8 ini bisa diganti dengan perintah nih. Bandwidth reference. Jadinya 10 ribu. Ini satunya mega. Atau ini menjadi 10 pangkat. Mega berarti 6. Kemudian 7, 8, 9, 10. 10 pangkat 10 per bandwidth. Ini untuk ngubahnya nih. Ini nggak ada satuannya nih, satuannya mega nih. 10 ribu mega. Ini defaultnya 10 pangkat 8. nih pangkat nih ya. Terus kita bisa mengubah referensinya. Untuk mensupport yang 1 gigabit, kemudian ini nggak bisa nih kosnya nggak bisa nggak tahu ini nanti jadi satu atau nol nih aku baca satu jadi diubah yang referensinya nih untuk mensupport misalnya sampai 10 gigabit ini berarti supportnya sampai 10 gigabit kosnya satu nanti dibaca di bawahnya aja nih nah ini yang 10 ribu itu maksudnya 10 mega nih ya sama dengan eh 10 mega 10.000 ribu mega satuannya mega nih. sama dengan 10 pangkat 10 nih pangkat nih 10 pangkat 10 Jadi kalau gitu nanti metriknya 1, kosnya 1 kalau 10 gigabit. Kemudian 10 kalau 1 gigabit, 100 kalau 100 Mbps. Oke, itu untuk metriknya, untuk kosnya tiap link. Kemudian untuk algoritma shortest path itu tiap router akan menghitung sendiri. Ini misalnya di router router C nih. Router C, nah dia udah dapat link state dari semua router, maka dia akan e, menghitung shortest path dari topologi tree yang sudah dibangun. Ini contohnya kalau mau ke jaringan 10 lewat 1.4 ke sini ke router D kemudian nggak mau ke jaringan 20 bisa ke router D atau ke router A nah, cost kosnya nih masing-masing sama karena kosnya sama berarti kedua rute masuk ke tabel routing nih sebagai alternatif Oke, kemudian Area. Jadi untuk SPF itu defaultnya area 0. Kalau kita mau bikin satu area saja, maka di set areanya nomor 0. Jadi satu area, maka semua router akan uh, membroadcast uh, link state-nya ke router yang lain dalam satu area. Kemudian bisa dipecah-pecah ke beberapa area. Jadi untuk meminimalkan dampak dari perubahan topologi jaringan, misalnya di area 3 ada satu router yang putus. Nah maka update-nya cuma di area 3 saja. Area yang lain masih sama. Kemudian syaratnya yang di tengah harus terhubung ke area 0 nih. Area yang lain itu harus terhubung ke area 0. untuk menghindari looping di routing. Kemudian yang router yang menghubungkan antar area ini istilahnya border, border router. Yang router B, router C dan router A. Oke okay, untuk settingnya, berarti misalnya kita setting OSPF di Router A, kemudian kita set areanya area 0. Untuk settingnya adalah OSPF perintahnya, kemudian satu, ini ID proses. Jadi kita bisa menjalankan lebih dari satu proses OSPF di routernya Contohnya kalau dia sebagai border nih. Jadi kalau border nanti ada dua proses OSPF untuk area 0 dan area 3. Karena di sini cuma satu area berarti satu proses saja nih. OSPF, kemudian proses nomor satu. Defaultnya satu. Kemudian ini diberikan router ID 1111. Ini opsional nih. Kalau nggak ada router ID berarti e, pemilihan DRBDR dari alamat IP-nya. Oke, kemudian setelah itu masuk ke eh, view untuk protokolnya, OSPF, dan set areanya, area 0, kemudian masuk ke view untuk protokol, kemudian area 0. Kemudian di set jaringan yang terhubung langsung dengan router tersebut. Jadi dia terhubung ke jaringan 192.168.1.0. Terus netmasknya dibalik. Jadi netmasknya ini kan harusnya slash 24 nih. Ini dibalik. Jadi istilahnya wildcard. Wildcard adalah balikan dari netmask. Kemudian untuk validasi bisa di display, display OSPF, here untuk menampilkan tetangganya. Kemudian bisa di set autentikasi, jadi untuk semua router harus sama nih passwordnya nih. Jadi perintahnya OSPF, kemudian authentication mode kemudian ini pakai hash, kemudian passwordnya. Yang satu ini apa nih ya? Nah, yang satu ini ID dari kinya nih. Terus bisa di-set juga silent interface. Di kita set interface yang tidak tergabung ke OSPF, misalnya interface-nya terhubung ke langsung ke jaringan komputer, ke host-nya. Jadi, pakai perintah silent interface, kemudian nama interface-nya. Oke, itu aja. Terus, summary fungsi dari dead interval. Ini untuk menentukan linknya putus atau masih hidup. Jadi kalau empat kali hello, nggak ada jawaban, berarti linknya putus. Dan interval tadi 40 detik untuk jaringan broadcast dan point to point. Kemudian alamat multicast yang digunakan oleh DR dan BDR. Hmm. Ini tadi nggak ada ya di depan ya. Ini cuma ada, ada jawaban di bawah nih. Alamat multicast-nya nih 224.0.0.6. Jadi untuk OSPF, alamat multicast-nya 224.0.0.6. Ini dipakai oleh DR dan BDR untuk mendengarkan update dari router yang lain. Dia pasang, menerima multicast alamat ini. Ya, ini nggak ada yang di depan nih cuma ada di sini aja. Oke itu aja dulu uh, istirahat dulu ya, 10 menit. Nanti kita lanjut sebentar untuk yang aplikasinya.